Jadi aku hari ini mau buat makanan yang bagus untuk kucing, yaitu tempe dan ikan tongkol. Gampang cara masaknya. Cukup dikukus saja. Oke. Dan kalau airnya sudah mendidih, kita masukkan langsung. Ikan aja jangan lupa dicuci dulu ya. Oke. Kita kukus sampai matang. Dan kita tutup. Oke, kita tunggu matang mendidih. Kita lihat sudah mulai matang atau belum. Kayak sedikit lagi tuh. Oke, kita tunggu lagi. Kita lihat kayaknya udah matang nih. Udah matang tuh. Sekarang kita angkat ikannya. Udah matang. Tempe-tempenya. Dan ini dia. Ini ikannya. Udah matang ya. Tempe. Jadi ini dagingnya kita pisahkan dulu dari durinya. Setelah itu kita campur, kita hancurin gitu ya. Jadi ini biar aku singkirin dulu durinya ya. Setelah itu kayak digiling gitu, dicampurkan. Dan sudah aku pisahkan dari durinya. Sekarang tinggal kita campur. Nah, ini durinya udah dipisah ya. Dan duri halusnya juga hati-hati jangan sampai terikut. Sekarang ini tinggal kita adon aja. Jadi kayak adonan gitu. Kita aduk. Dan akhirnya jadi. Jadi seperti inilah ya. Kalau udah dicampurkan ikan tongkol dan tempenya. Dan sekarang tinggal kita coba aja kasih ke kucingku apakah dia mau atau tidak. Mari ikuti terus. Jadi ini dia kucingku. Apakah dia mau? Mau ke makan ikan ini? Ikan. Ini bagus kalau mereka lagi sakit diare. Aku sih baru nyoba ini. Tahu dari teman-teman dan dia lumayan suka. Masih kenyang kamu ya? Ya mungkin dia masih kenyang. Malah di bawah yang dimakan ini. Ya sudah, sampai sini dulu ya.